Nabi Adam alaihissalatu wassalam pernah bertanya kepada Allah Ta'ala, meminta kepada Allah supaya Allah Ta'ala tunjukkan bagaimana rupa Nabi-Nabi di kalangan zuriat keturunannya. Lalu Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Adam seluruh gambar-gambar Nabi-Nabi Rasul tadi. Dan diletakkan dalam satu peti yang dimiliki oleh Nabi Adam dan ditanam di sebuah tempat Maghribi Syams, tempat terbenamnya matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, buat teman-teman semua yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa guys ya, ikuti terus ya channel ini dengan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan juga buat teman-teman semua istilahnya yang belum bergabung, silahkan bergabung ya guys ya, karena bergabung itu teman-teman nanti bisa mendapatkan update terbaru juga ya kan, bisa nonton video lebih awal juga ya guys ya. Nah teman-teman semua, kali ini kita akan mereaksi sebuah video requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram, yaitu kisah wajah nabi-nabi ditunjukkan oleh Raja Rom Heraklius kepada sahabat. Nah jom kita tengok videonya guys, saya sudah penasaran macam mana istilahnya isi daripada video ini ya. Mungkin banyak istilahnya ilmu-ilmu baru yang akan kita dapatkan. Nah ini dari Masjid Sungai Ara guys, jangan lupa like, share, komen, subscribe, linknya ada di deskripsi. Jom kita mengaji bersama, let's go. Sungai Ara. Jangan lupa guys, Hasanin wa nuzulun kathir. Jadi raja ni hormatkan kepada sahabat-sahabat ni, dia rasa pelik. Dia tak pernah jumpa tetamu sepelik sahabat Nabi yang berani, yang bertakbir sampai bergegoi istana dia. Lepas tu cakap tak berlapik, tak bertapis, apa orang kata, straight forward orang kata. Lalu raja ni kata, aku ada sesuatu benda aku nak tunjuk kepada engkau sebagai penghormatan kepada kamu semua. Malam ni tidur di istana aku. Lalu kami dibawa dekat satu bilik, bimanzil, sebuah rumah yang besar, wa nuzulun kathir, dan banyak bilik dalam rumah tu. Nuzul ini bilik yang besar-besar, bilik VIP. Faqamna thalathan, kami duduk kat situ selama 3 hari. Fa arsala ilaina lailan, satu malam raja ni ajak kami berjalan. Fadakhalna alayhi fasta'ada qawluna fa'adnahu summa da'a bi syai'in ka hay'ati rib'atil 'azimati muzahhabatan. Satu malam raja ni bawa kami masuk dekat satu rumah yang besar, kemudian raja tunjukkan kepada kami satu benda empat segi yang sangat besar dan disalut dengan emas, muzahhabatan, macam kotak lah kita kata, ataupun bilik yang besar disalut dengan emas. Bil dia punya pintu tu ataupun kotak tu lah, kotak yang besar ni macam lemari lah kita kata. Fiha buyutun sigharun alaiha abwabun. Oh, gambarannya macam tu. Maknanya lemari ni besar, buka pintu lemari ni, dalam tu ada pintu-pintu yang kecil, beberapa pintu-pintu yang kecil macam frame. Fafataha baitan wa quflan fastakhraja hariratan sauda. Lalu raja ni pun buka peti yang besar ni, dia buka pintu yang pertama. Dia buka pintu yang pertama, dia keluarkan sekeping hara, apa ni, harirah, apa benda tu, sutera. Sutera yang diperbuat warna hitam sutera ni. Fanasharaha, dia pun bentangkan sutera tu macam sejadah lah besar, dia bentangkan. Fa idza fiha suratun hamra. Tiba-tiba dalam sutera tu ada satu gambar berwarna merah. Gambar tu berupa macam mana? Rajulun dakhmul ainaini azimul alyataini. Gambar tu gambar berbentuk seorang lelaki, matanya besar, punggungnya besar. Lam ara mithla tuli unqihi, lehernya panjang sangat. Wa idza laysat lahu lihyatun, dan tidak berjanggut. Wa idza lahu dhafiratani ahsana ma khalaqallahu, dan lelaki ini ada dhafiratani,
apa benda tu yang kungfu-kungfu Cina apa tocang, ah tocang. Dhafira ni tocang. Jadi dia ada tocang yang panjang macam tu. Lelaki mata besar, punggung besar, badan besar, leher panjang, tidak dijanggut, ada tocang panjang macam tu. Cantik rupanya. Qala atarifuna hadha? Raja tanya kepada kami, kamu tahu tak siapa ni? Kami tak kenal, tak pernah jumpa ni, pelik sangat rupa ni. Apa kata Raja Rom ni? Hadha Adamu alaihi salam. Inilah wajah Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Kami kata biar betul. Habis lagi. Ni, ni dua buku surat bang. Kita pun okey lah dia kata. Nah, ini aku nak kenalkan kau Adam alaihi salam. Dia pun tutup pintu tu, simpan balik sutera tu, dia buka pula pintu yang lain. Pintu kedua, fafataha baban akhar. Fastakhraja minhu hariratan sauda. Jadi kita boleh bayang bagaimana rupa Nabi Adam. Lalu diorang keluarkan, buka pintu kedua, dia keluarkan lagi sutera yang berwarna hitam. Faiza suratun bayda. Ada gambar seorang lelaki yang putih. Walahu sya'run ka sya'ril qitat. Rambutnya qitat pula. Rambutnya kerinting. Ahmarul ainain, matanya agak kemerah-merahan. Dahmul hamah, badannya besar. Hasanul lihyati, janggutnya cantik. Faqala, maka raja bertanya kepada kami, hal ta'rifuna hadha? Kamu tahu tak gambar siapa ni? Kulnalah, tak tahu. Apa kata raja ni? Hadha Nuhun alaihi salam. Ini gambar Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Masya-Allah tabarakallah. Tapi tak buat kamera itu tuan-tuan. Kalau buat kamera boleh tangkap gambar, boleh simpan dah ini tuan-tuan. Raja pun simpan balik, gulung-gulung-gulung simpan, tutup pintu. Summa fataha baban akhara. Raja buka pula pintu yang ketiga. Fastakhraja hariratan sauda. Raja keluarkan pula satu lagi sutera yang macam tadi, yang besar, yang lebar, berwarna hitam. Faiza fiha rajulun shadidul bayad. Lalu kami lihat gambar seorang lelaki yang tersangat putih. Husnul ainain, cantik matanya. Saltul jabin, luas dahi, licin dahinya. Tawilul khaddi, khaddun pipi. Kan betul, zaknun dagu. Aku lupa juga ni. Pipinya panjang, panjang pipi, taklah panjang sangat. Mana beza dengan gambar-gambar lain, dia punya pipi panjang gitu. Abyadul lihyati, putih janggutnya. Ka'annahu yatabassam, rupanya tengah senyum. Tengah senyum. Mungkin kameraman tengah gambar tu, dia senyum. Qala, raja pun tanya, kamu kenal tak gambar siapa ni? Kulnalah, kami tak kenal. Qala, hadha Ibrahim alaihi salatu wasalam. Oh, Nabi Ibrahim. Dia pun gulung balik, simpan. Buka pintu yang keempat. Summa fataha baban akhara fa idza fihi suratun bayda wa idza wallahi. Ha, yang ni. Ini nak cerita benda pelik lah kan. Dia pun buka satu lagi pintu, keluarkan sutera berwarna putih. Tiba-tiba kami tengok gambar ni, kami terus kenal. Raja kata, "Ta'rifuna hadha?" Kamu kenal siapa? Kenal. Siapa ni? Hadza Rasulullah. Ini muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun nabiyuna. Raja terperanjat. Kau kenal mana dia? Lah, kami beriman dengan dia lah ni. Ah, kau tengok cerita ni. Ah, tu cerita tak habis lagi, relax, relax bang, cool. Hadza Rasulullah. Ta'rifuna hadza? Raja kata, kamu kenal? Qulna na'am, ya kami kenal. Hadza Muhammadun Rasulullah. Qala wa baqina qala wallahu ya'lam annahu qa'im qama qa'im thumma jalasa. Bila kami kata ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kami, kami menangis, raja pun menangis. Raja ni berdiri depan gambar tu, berdiri lama menangis. Lama boleh duduk baik semula. Apa kata raja? Qala wallahi innahu lahuwa. Betul ke, confirm, confirm betul ni nabi akhir zaman, betul ke muka dia? Kulna wallahi innahu lahuwa.
Kalau bahasa Arab kata huwa huwa, ha gitu. Dia dia. Memang confirm dia. Ka'annakan tanzur ilaih. Sahabat kata muka ni betul-betul muka Nabi, dan kau kalau kau tengok gambar ni memang kau tengok dekat muka dia betul. Allah. Fa'amsaka sa'atan yanzur ilaiha. Lama raja tengok je muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persoalan timbul, siapa yang lukis gambar ni tuan-tuan? Sabar, sabar, sabar. Suma qala ama innahu kana akhiral buyuti walakinni ajaltuhu lakum lianzura ma indakum. Ha, raja kata begini. Dia kata sepatutnya gambar ni gambar yang paling akhir aku tunjuk dekat kamu. Tapi saja aku keluarkan awal-awal, aku nak tengok kamu ni benar ke tidak. Kan? Kalau kamu ni puak-puak kelentong entah mana geng Ayah Pin, Cikgu Kaha, Qadiani, Syiah mana, mesti kau kata ni muka. Kau sebutlah Nabi lain-Nabi lain. Raja ni dia dah tahu belaka, Syekh. Muka dalam bilik, dalam gambar ni, dia tahu belaka dah. Muka Nabi mana, Nabi mana, Nabi. Dia tahu belaka dah. Cuma yang Nabi Muhammad dia tak tahu. Yang tu tak tahu nama apa. Cuma dalam pengetahuan mereka, dalam Taurat ini kata, inilah Nabi akhir zaman. Tapi dia saja keluarkan kat tengah-tengah, nak tengok apa jawapan sahabat Nabi ni. Kalau sahabat kata, entah, tak kenal pun. Kau tak kenal? Mana kenal? Ini Nabi akhir zaman. Alamak, kantoi lah. Kan macam tu. Betul. Jadi sahabat kenal rupa-rupanya. Lalu raja kata, ajaltuhu lakum li anzura ma indakum. Sepatut gambar ni gambar yang paling akhir aku keluarkan, tapi aku saja segerakan nak tengok kamu kenal ke tidak Nabi akhir zaman. Suma fataha baban akhar. Raja ni buka pula pintu yang kelima. Fastakhraja minhu hariratan sauda fa idza fiha suratun sahma. Pintu yang kelima dibuka, dikeluarkan juga sutera yang berwarna hitam. Ada gambar agak lelaki ni agak warnanya kehitaman. Rajulun ja'dun qatat. Rambutnya kerinting, ghairul ainaini, matanya agak cengkung ke dalam, hadidun nazari, pandangannya amat tajam. Dia tengok tu tajam pandangannya. Abisun, masam mukanya. Mutaraqibul asnan, cantik susunan giginya. Faqala, hal ta'rifuna hadza? Raja tanya, kau tahu tak siapa ni? Tuan-tuan tahu tak? Agak-agak. Ha? Ha, macam dah pernah tengok je muka Nabi Musa. Kan? Tak adalah Nabi paling bekeng Nabi Musa lah. Muka masam. Tengok orang semacam aja. Hada Musa alaihi salatu wassalam. Masya-Allah. Canggih je. Canggih. Dah pernah hidup zaman tu ke? Bekeng mukanya. Hada Musa alaihi salatu wassalam. Wa ila jambihi suratun tushbihuhu. Sahabat sambung lagi cerita ni. Tepi gambar Nabi Musa ni ada gambar seorang lagi. Meh-meh dia. Mirip-mirip dia. Illa annahu aridul jabin. Cuma mukanya agak lain sikit lah dia kata. Dia tak segarang muka yang tadi. Faqala, hal ta'rifuna hadha? Kulna la. Raja tanya, kamu tahu tak siapa ni yang sebelah dia? Kami tak tahu. Apa kata raja? Hada Harun bin Imran alaihi salam. Ini abang kepada Nabi Musa, Harun bin Imran. Raja pun simpan pula gambar ni. Suma fataha baban akhara. Kemudian raja buka pintu yang ke-6. Fastakhraja minhu hariratan baydha'a. فَإِذَا رَجُلٌ فَإِذَا فِيهَا سُورَةُ رَجُلٍ آدَمْ صَبْتٍ رَبَعَهْ كَأَنَّهُ غَضْبَانْ. Ada gambar seorang lelaki kulitnya Adam ni bukan gelap, sawo matang, tapi bukan Jawa, sawo matang tuan-tuan, sederhana tinggi dan macam marah muka dia ni. Lalu raja tanya, أَتَعْرِفُنَ مَنْ هَذَا؟ Kamu tahu tak siapa ni? Kunalah, kami tak tahu. Qala hadza Lut alaihi salatu wassalam. Ini Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Dia pun simpan. Buka pula pintu yang ketujuh. Suma fataha baban fastakhraja minhu harirata bayda fa idza fiha suratu rajulin abyad mushrabin khumrah aqna
خفيف العارضين حسن الوجه فقال هل تعرفون هذا قلنا لا. Dibuka satu lagi pintu, keluar satu gambar seorang lelaki kulit putih kemerah-merahan, akna mancung hidungnya, khafiful aridaini jambangnya nipis, hasanal wajhi handsome rupanya. Lalu raja tanya, kamu tahu siapa ni? Kami kata tak tahu. Hadza Ishaq alaihi salatu wassalam. Suma fataha baban akhara, tutup pula pintu tu, buka yang ke-8. Eh banyak ni mengah ni. Nak kenal Nabi kau ingat senang ke apa ni? Fastakhraja hariratan bayda fa idza fiha suratun tushbihu Ishaq illa annahu ala shafati khalun fa qala hal ta'rifuna hadha qulna la qala hadha. Okey. Dibuka pula pintu ke-8, ada gambar mukanya macam muka Ishaq. Tetapi di bibirnya macam ada khal ni, mungkin sumbing sikit. Raja tanya, kamu tahu tak siapa? Tak tahu. Raja kata, inilah Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Tutup, buka pula fataha baban akhar yang ke-9. Fa istakhraja minhu hariratan sauda fiha suratu rajulin abyad hasan alwajhi aqna alanfi. Keluar satu gambar macam tadi juga, putih kemerah-merahan, hidungnya mancung, tinggi orangnya, ya'lu wajhu nurun ya'rifu fi wajhihi al-khushu' yadribu ila al-khumrah. Orangnya tinggi, mukanya bercahaya, dan nampak gaya orang ni apa ni, tenang orangnya, khusyuk ya, yeah, tawaduk orangnya, dan mukanya kemerah-merahan. Raja tanya, kamu tahu tak siapa ni? Kami kata tak tahu. Inilah Ismail jaddu nabikum. Apa kata raja ni? Ismail jaddu nabiyikum, atuk moyang kepada nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat raja ni tuan-tuan. Sehingga bertemu pada episod yang akan datang. Saja je tempatnya. Dengar. Fatahababan akhara. Ditutup dan dibuka pintu yang ke-10. Fastakhraja hariratan bayda fiha suratun ka'annaha suratu Adam. Dibuka pintu yang ke-10 ini, keluar satu gambar rupanya mirip-mirip Nabi Adam. Ka'anna wajahu asy-syams. Tapi muka dia, kita tengok dalam gambar tu, macam matahari, silau mata. Canggih tu. Dia pakai filem apa aku tak tahu. Tengok tu dah silau dalam mata kami. Ka'annahu ka'anna wajahu asy-syams. Wajahnya macam cahaya matahari. Lalu raja kata, atarifuna man haza? Kamu tahu tak ni siapa? Kami kata tak tahu. Haza Yusuf alaihi salatu wassalam. Betullah Nabi kata, ya, Nabi Muhammad pernah sebut dalam hadis, Nabi Yusuf ni mukanya macam matahari. Sebab itu antara kehandsoman Nabi Muhammad dengan Nabi Allah Yusuf, Nabi Muhammad lebih handsome daripada Nabi Yusuf. Cumanya kehandsoman Nabi Allah Yusuf menimbulkan fitnah. Siapa yang tengok memang fitnah. Tapi Nabi Muhammad dia punya handsome macam Al-Badrul Muniru Muhammad sallu alaihi sallallahu. Kemudian banyaknya lah pintu yang ke-11. Fa'idha suratun rajulun ahmar hamshus saqaini. Keluar satu gambar seorang lelaki pun rupanya putih kemerahan, kecil betisnya, dakhmul batni agak besar perutnya, raba'ah sederhana tinggi, mutaqallidan saifan dalam keadaan memegang membawa pedang. Yang ni seorang ada pegang pedang, yang lain tak ada. Siapa pula ni? Raja tanya, atarifuna man hadha? Kamu tahu tak siapa ni? Kunalah. Kami kata tak tahu. Qala hadha Dawudu alaihi salatu wassalam. Ini Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Kemudian dibuka lagi pintu yang keberapa ni? 11, 12, 12, aku tak tulis 12. Fastakhraja minhu hariratan bayda fiha suratu rajulin dakhmul alyataini tawilu rijlaini raqiba farasan faqala hal ta'rifuna hadha? Gambar yang seterusnya, seorang lelaki yang besar punggungnya, tawilur rijlaini, panjang kakinya, raqiba farasan, raqibu farasan,
dalam keadaan menunggang kuda. Kamu tahu tak siapa ini? Kami kata tak tahu. Raja ini kata, Hadza Sulaiman bin Daud alaihi salatu wassalam. Kemudian raja buka lagi pintu yang ke-13. Keluar lagi gambar. Fiha suratun baydha. Faidha rajulun syabun syadidu sawadi lihyati. Kathiru syari. Hasanul ainaini. Hasanul wajhi. Faqala atta'rifuna hadha. Gambar yang keseterusnya. Seorang lelaki muda sangat. Syadidu sawadi lihyati. Hitam janggutnya. Kathiru syari. Lebat rambutnya. Husnul ainai au hasanal ainain. Cantik dua biji matanya. Cantik mukanya. Raja pun tanya, kamu tahu tak siapa ini? Kami kata tak tahu. Siapa dia? Pandai korang. Korang dah tengok dia mukanya. Wa hadha Isa bin Maryam alaihi salam, kan? Kita boleh cam dengan clue-clue ni pasal orang Kristian kan dia lukis gambar-gambar Nabi ni kan. Ha gitu. Lalu sampai sini habis tuan-tuan. Habis. Wallahu a'lam bissawab. Acah je tak habis lagi. Kulna min aina laka. Lalu kami para sahabat pening kepala. Ya Allah. Sahabat kata, min aina laka hadha? Kau dapat mana gambar-gambar ni? Betul, betul. Main mana? Kan kameraman mana ambil? Kamera pun tak ada zaman tu. Kau tahu tak? Bida'ah kamera ni. Mana ada kamera zaman tu? Kedai foto pun tak ada. Dan kau dapat mana benda-benda ni ha? Main mana? Sahabat kata apa? Li'annana na'lam annaha ala ma suwirat alaihi al-anbiya alaihi salatu wasalam. Li'annana ra'ina suratan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasalam. Sahabat ni kata, kau dapat mana wahai raja? Sebab apa yang kami tahu, tak ada gambar nabi-nabi, tak ada. Nabi-nabi rasul tak ada gambar dia. Dan kami hanya melihat gambar Nabi kami. Dan betul gambar tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawapannya tuan-tuan? Faqala, maka berkatalah raja, inna adama alaihi salam. Dia pun cerita, sesungguhnya di zaman dulu kala. Oh, baru start pula dah cerita ni. Inna adama alaihi salatu wassalam. Durian ada eh? Ada? Okay, jangan. Sa'ala rabbahu ayyuriyahul anbiya min waladihi. Di, raja ni cerita. Ni cerita orang ahli kitab eh. Ini tuan-tuan nak kabur ayat tadi tu. Nabi Adam alaihi salatu wasalam pernah bertanya kepada Allah Taala, meminta kepada Allah, ayuriyahul anbiya min waladihi. Supaya Allah Taala tunjukkan bagaimana rupa nabi-nabi di kalangan zuriat keturunannya. Kalau tuan-tuan pernah ingat satu hadis, ketika Allah Taala ceritakan Nabi Adam, Allah bentangkan manusia depan Nabi Adam punya ramai berterliun manusia kan. Banyak sangat. Di antara yang banyak-banyak ada satu yang bercahaya. Nabi Adam kata, ya Allah, siapa ni? Ni apa semua-semua ni? Allah kata, inilah zuriat engkau wahai Adam. Siapa yang bercahaya tu? Itu cicit, 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 kan? Namanya Daud. Daud namanya. Ya Allah, aku suka dekat dia. Aku bagi berapa? 100 tahun yang umur aku kepada dia. Aku hadiahkan umur aku 60 ataupun 100 tahun kepada Nabi Adam umur dia 1000 tahun. Dia hadiahkan kepada ni Nabi Daud. Jadi Nabi Allah Adam nak tengok macam mana rupa Nabi Rasul lepas pada dia nanti. Fa anzalallahu alaihi suwarahu fa kana fi khazanati Adam inda maghribi syamsi. Lalu Allah Taala turunkan kepada Nabi Adam seluruh gambar-gambar nabi-nabi rasul tadi. Kan? Semua-semua nabi ni turunkan dan diletakkan dalam satu peti yang dimiliki oleh Nabi Adam dan ditanam di sebuah tempat maghribi syams, tempat terbenamnya matahari. Macam mana dia boleh dapat? Raja ni kata, fastakhrajaha dzul qarnain min maghribi syamsi fadafa'a ila Daniel. Datanglah dzul qarnain mengeluarkan peti tersebut daripada tempat tenggelamnya matahari dan diserahkan peti tersebut kepada Nabi Daniel alaihi salatu wasalam. Apa kata raja ni? Amma wallahi inna nafsi tabat bil khuruj min mulki wa in kuntu abdan la yasukum mulkuhu hatta amut. Dia kata apa? Demi Allah, kalau ikut aku, aku nak keluar daripada agama, aku nak masuk agama engkau.
Tapi wala bagaimanapun, dikata kat sini, aku ni hamba dan aku takkan kacau kerajaan kamu yang besar. Ha, dikata ke sahabat Nabi ni, dan dikata maksudnya Allah, aku ni, aku raja, tapi di waktu yang sama aku hamba, dan aku ni tak boleh buat apa-apa kepada kamu. Raja ni kata, wa bima qala lana thumma ajadana fa ahsana jaizatana. Lah sekali raja ni pun ucapkan kepada kami apa ni, terima kasih dan sebagainya, dia hadiahkan kepada kami dengan berbagai-bagai hadiah yang mahal, dan dilepaskan kami, lalu kami pulang ke Madinah Al-Munawarah. Sampai di Madinah, falamma ataina Abu Bakr as-Siddiq hadatsnahu bima arana wa bima qala lana wa ma ajadana qala fabaka Abu Bakr wa qala miskinun law arada Allah bi khairan la fa'ala. Kami membalik ke Madinah, jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kami ceritakan peristiwa ni kepada Abu Bakar secara detailnya, yang macam mana aku cerita tadi kat korang, takkan aku nak ulang balik, mengahlah aku. Lepas tu kami tunjukkan hadiah-hadiah yang dibagi, tapi gambar tak boleh bawa balik tuan-tuan. Gambar raja tu pegang. Masa Abu Bakar dengar cerita ni, Abu Bakar menangis. Menangis Abu Bakar. Abu Bakar kata, miskin, kesian ke raja tu. Kalau Allah nakkan dia dapat kebaikan, nescaya dia akan dapat petunjuk. Kau bayang, koleksi gambar Nabi semua kat dia belaka. Tapi tadi Allah hati tak terbuka nak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sian ke dia. Suma qala akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar menyokong cerita ni. Apa kata Abu Bakar? Akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahum wal yahud yajiduna na'ta Muhammadin indahum. Sesungguhnya Nabi Muhammad cerita kepada kami, orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristian mengetahui secara detail sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di sisi mereka. Cerita ini diriwayatkan oleh Al-Hafiz Al-Kabir Abu Bakar Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Dalailun Nubuwah. Eh tuan-tuan, rupa-rupanya ada dah gambar Nabi Rasul, cuma di mana kedudukan peti itu, wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak menyangka, dan saya kayak gimana ya guys ya, ternyata peti itu ada gitu, dan istilahnya wujud seperti itu ya guys ya, gambar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu ditunjukkan oleh Raja Rom. Allahu Akbar. Memang ya, orang-orang, kata Ustaz tadi, orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi itu udah tahu gitu bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi betul, Allah tidak memberikan hidayah, Allah tidak memberikan petunjuk kepada mereka, sehingga mereka pun tidak beriman kepada Allah dan juga kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan miskin, kasihan ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, tuba liman yarani wa amana bi. Ya. Beruntung orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Jadi yang dikatakan beruntung, yang tidak kasihan, yang tidak miskin, adalah orang yang melihat baginda Nabi Muhammad SAW dan beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan beruntungnya lagi diulang sampai 3 kali. Sungguh beruntung dan beruntung dan beruntung. Liman layarani, orang yang tidak melihatku, wa aman nabi, dan dia beriman kepadaku. Dan siapakah orang-orang yang istilahnya mendapatkan keberuntungan sampai 3 kali lipat ini? Yaitu seperti kita, tidak melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kita beriman kepada beliau, kita cinta kepada beliau, kita senantiasa bersolawat kepada beliau. Dan itulah kita. Ya, sangat-sangat beruntung apabila kita beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjalankan apa yang diperintah dan menjauhi segala apa yang dilarang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ya Allah guys, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dari sini kita boleh tahu juga ya guys ya, wajah-wajah para nabi yang ditunjukkan oleh Raja Rom ini. Ya sekilas saja ya, bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Isa, Nabi Daud, ya kan, Allahu Akbar. Dan itu sangat-sangat seronok sekali. Bahkan Abu Bakar
menyebutkan tadi bahwasannya kasihan Raja Rom itu karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, semoga bermanfaat ya video kali ini, pasti sangat-sangat bermanfaat. Saya harap teman-teman share ke Facebook, ke Twitter, ke Instagram ya, ke TikTok juga. Oh iya, buat teman-teman semua, saya ada TikTok guys ya, namanya itu Cak Mujib Official. Nanti mungkin kita akan adakan live streaming di sana, ngobrol-ngobrol seperti itu, teman-teman bisa nanya seperti itu ya. Nanti kita coba jadwalkan, kalau teman-teman suka nanti saya akan buat polling ya, polling di YouTube, di komunitas gitu ya kan, gimana istilahnya pendapat teman-teman kalau saya nanti adakan live TikTok. Nah nanti juga bisa gabung juga teman-teman ya kan. Kalau di YouTube live streaming itu kan nggak bisa gabung ya, ya kan, harus ada pihak ketiga macam Google Meet ataupun Meeting Zoom seperti itu. Tapi kalau di TikTok teman-teman punya akun TikTok langsung bisa istilahnya untuk gabung ataupun tambahkan, kita bisa ngobrol-ngobrol ya kan, sekaligus mungkin belajar bahasa atau belajar apa ya, dekat sanalah keunikan-keunikan cerita-cerita mungkin seperti itu. Oke, itu saja video kali ini, wallahu a'lam bishawab. Semoga mendapatkan kebaikan daripada video ini ya teman-teman sekalian. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.